Sebab itu saudara, ini agenda yang katakan reform. Enough. Negeri ini kaya. Mengapa izinkan beberapa kerat orang menggondol kekayaan, merompak khazanah negara? Kita akan bangkit memastikan perkara ini. 9 Mei sudah dah bangkit. Siapa jangka? Yang paling pintar pun tak boleh jangka. Saya tengok Rafizi dengan Invok saja yang balik jangka sedikit. Ha. Dan semua orang tak setuju. Mana boleh. Saya seorang dalam penjaga, saya kata, betul budak ni. Tak budak lagi dah, 40 lebih lah. Ya. Tapi maknanya jentera, semua parti, semua kaum. Sebab itu dulu ingat, saya selalu kumandangkan, mau jadi pemimpin dalam negara ini, mau jadi pemimpin Pakatan Rakyat masa itu, dan sekarang Pakatan Harapan, jangan lupa, kita layak hanya bila kita rasa anak Melayu, anak kita. Anak Cina, anak kita. Anak India, anak kita. Anak Dayak, anak kita. Anak Kadazan, anak kita. Akhirnya, Musa Aman terguling di Sabah. Jadi, saudara, orang tanya, bagaimana? Saudara Anwar, dah bebas ni, nak buat apa? Berapa lama dah saya tinggalkan Azizah dengan anak-anak ni? Apa saya tanya lagi? Baik. Keduanya, saudara, saya dah bagi tahu, kita kena bagi kepercayaan dan keyakinan dan persepsi di kalangan rakyat bahawa Pakatan Harapan ini berpakat dalam suatu muafakat yang kuat, yang tidak boleh digugat. Ini tidak bermakna orang tidak boleh tegur. Setengah orang salah faham, terutama UMNO 2.0. Orang-orang yang kalau fikir macam UMNO 2.0 ini, tegur sikit, ini tak boleh. Jadi ini ingat apa? Budaya kita budaya yang terbuka. Tetapi kena ingat, sokongan kita harus bulat dan padu kepada Tun Mahathir dan seluruh kabinet. Saudara, saya beritahu. Orang tanya, saya media hari ini sepanjang hari interview saya. Dan liputan memuaskan di TV3. Saya ucap terima kasih. Kita positif. Orang baik, kita terima kasih. Orang tak baik, kita lempang. Dia masih tanya, apakah saudara sedia terima? Bukankah saudara bermusuh teruk dengan Tun Mahathir? Macam mana boleh baik balik? Yang kamu sakit hati kami baik sebab apa? Ya. Ada orang dulu masa kempen, asyik marah. Apalah Anwar ni? Dia kena teruk begitu pun dia nak baik semula. Kamu ini tak faham. Tak faham ukhuwah. Tak faham silaturrahim. Orang nak baik dengan kita, kita kena baik lah. Tapi kalau kamu rompak, jangan baik. Kamu tindas rakyat, jangan baik. Kamu ambil duit YMDB, jangan baik. Ya. Jadi itu. Fa'aslihu baina akhawaikum. Itu Quran. Orang nak baik. Patut orang kata, alhamdulillah baguslah Mahathir dengan Anwar ni. Gaduh bukan main hebat. Lama pula tu. Dulu baik bukan main. Cukup akrab. Kemudian gaduh habis-habisnya. Sekarang nak baik balik. Macam mana? Ini. Orang kata ini kerana pertimbangan politik. Tidak. Saya tidak akan sokong Tun Mahathir kalau saya tak yakin dia akan bawa perubahan ke arah kebaikan di negara kita. Saya sokong Tun Mahathir kerana saya yakin dia dengan pasukannya di sini
Guan Eng ada, Azizah ada, Mat Sabu ada, Muhyiddin ada. Semua kawan-kawan saya kenal. Ini tim ini committed untuk membawa perubahan ke arah kebaikan. Dia tak mula dengan mengatakan, kita akan pastikan negara ini dipacu dengan ekonomi yang memuaskan dan pelaburan yang baik. Tak. Dia mulakan dengan, kita akan batalkan GST. Ini yang disebut kepedulian rakyat. You understand, fathom the feelings of our people. The common people. Yang menang saya tengok, yang saya paling yakin, bukan tokek-tokek kaya. Yang saya paling yakin dengan sokongan ini, sokongan rakyat, terutama orang-orang muda. Sebab itu, oleh kerana penyokong kita tu ramai orang muda. Sebab itu bila orang kata Anwar ni tua, saya tak setuju. Sebab penyokong saya semua orang muda. Saudara, ini yang disebut kepedulian rakyat. Orang kata agenda reform ini bukan setakat nak kutuk orang. Bukan setakat nak marah orang. Ini marah perubahan. Saudara, negara kita kaya. Khazanah negara banyak. Sekarang ini apa jadi? Hutang melunggu-lunggu. Oh, kita boleh hutang baik. Bawa. Bank Dunia kata, Malaysia ini dalam keadaan tak baik. IMF kata, dulu kamu kutuk aku dengan IMF. Ini hari-hari kamu propaganda pasal IMF. Saya tak peduli Bank Dunia kata apa. Saya tak peduli IMF kata apa. Saya tak peduli laporan antara International Business Circles kata apa. Saya peduli kalau rakyat tidak dipedulikan. Jadi sudah kena ingat. Jangan layan bisikan-bisikan syaitan. Sama ada nak melagakan atau nak melemahkan kita. Saya kalau tanya pribadi, Anwar nak buat apa? Pertama, saya nak rehat sikit. Puasa di rumah. Nak jalan 1-2 tempat dalam Malaysia ni. Matang paus saya kena pergilah. Pandan Aizah dah cukup lah. Baik. Hai, saya pergi. Tapi saya akan juga pergi ke luar negara. Kebetulan Presiden Turki Tayyip Erdogan telefon. Dia kata, Anwar, please come soon. Semalam Syekh Yusuf Al-Qardawi telefon dari Qatar. Dia kata, Anwar, inilah satu berita yang begitu baik, menyenangkan setelah berita buruk dunia Islam sekian lama. Malaysia mencatat sejarah baru, harapan baru bagi umat Islam. Siapa kata? Syekh Yusuf Al-Qardawi. Ya. Tapi saya kata, Syekh Zaujati, isteri saya, naib rais wizara. Isteri saya, Timbal Perdana Menteri. Saya al-fakir ila Allah. Ila apa mentara? Tuan Mahathir, dia baik hati. Dia tengok saya macam tak ada apa, kerja pun tak ada, ahli parlimen pun tak ada, elaun pun tak ada. Dia kata, macam mana? Nak tolong dalam kabinet ke? Saya kata, Tun, you jalan. Kita sokong you. Jangan bimbang. Saya tak payah dalam kabinet. Saya sokong. Ini saya nak peringat. Ini saya sindir ni kawan-kawan dalam ahli parlimen yang ramai. Asyik nak jadi menteri aja. Tengok cerminlah dulu. Dah menang, alhamdulillah. Oh, rakyat bagi sokongan, alhamdulillah. Dipilih jadi menteri, jalanlah kerja. Duk sibuk saya nak jadi menteri, jadi menteri. Menteri dapur cukuplah. Ini saya nak peringatlah ya. Kerana the work has to go on. Rafizi tak boleh bertanding. Baik tak baik, nasib baik kita menang. Kalau tak baik, tak menang, masuk penjara. Tapi kerja bertungkus lumus.
macam orang yang nak bertanding. Lebih kerja kuat daripada orang bertanding. Jadi saudara kena ingat. Sebab itu, kita kena lihat keperluan. Saya nak aja. Ingat tak? Bulan Februari 2015. Ingat? Ingat apa? Saya berucap di sini dan banyak tempat lain. Ya, saya kata semua kawan saya luar negara minta saya keluar. Kerana dia tahu, dia kata, you stay, we know Najib, he will put you in prison. Al Gore, America, kata, come to America, we'll protect you. Tayyip Erdogan, Turki, dia kata, my office to the left is still vacant, ready for you anytime to help us. Apa jawab saya? Saya boleh pergi. Tapi kalau saya pergi, anak-anak muda kata apa? Kami kena kerja. Kamu susah sikit, kamu lagi keluar. Jadi saya kata, I'm not prepared. Mereka kata, you dah lama dah. 7 tahun dalam penjara, cukuplah. Orang tak marah dah. Saya kata, orang marah atau tidak, I will stay and fight hard. Ya. And alhamdulillah, dengan kerjasama semua kawan-kawan kita yang lama dan termasuk Tan Sri Muhyiddin dan kumpulan yang baru, mengejutkan negara. Tahu saudara, ini betul kebangkitan rakyat. Tapi saudara tahu tak, ini mencatat sejarah dunia. Mana ada negara boleh menang dalam SPR apa? Serabut. Tak ada. Mana ada negara kita kempen tak keluar berita? Mana ada negara masa kempen hari-hari BRIM naik? Itu saya sebut, jangan tertipu. 2013 saya ingat lagi. Sebelum pilihan raya, BRIM, BRIM, BRIM. Lepas pilihan raya, BRUM, BRUM, BRUM. Ingat tak? Jadi saudara, kita syukur ke Allah SWT. Masa sekarang, hafal, ingat sampai mati saja. Nanti saya kata, suruh Azmin Ali tak ada apa, nak pergi PJK Selangor. Saudara, kita syukur ke Allah SWT. Bukan untuk takabur. Bukan nak zalim pada orang. Ada orang kata, masa sekarang, kap, bagi. Dia bagi kita terus sekarang, bagi dah. Sebab kalau kita buat macam tu, baru serupa aja dengan dia. We want to be better. We want to be just. We want to make sure that the wealth of this country is transferred to the people, to the common people. Ini Surah Lim Guan Eng jadi Menteri Kewangan. Saya cap tahniah. Bukan senang tahu. Saya tahu. Menjadi Menteri Kewangan bukan senang. Guan Eng. Ha? Jaga baik-baik. Macam-macam datang. Beruang, gajah, ular sawah. Ha. Dari Ahmad, yang umat, yang umat. I support you. Ya. Kemudian kontrak, macam mana kontrak? Sebab itu kita dapatkan dia. Sebab kita percaya dengan rekod pentadbiran di Pulau Pinang, dia pastikan semua projek tender secara terus. Orang tanya, tapi you soal. You soal lagi tu pelantikan. Saya kata, lantik boleh. Kita minta bincang saja. Itu saja. Ada orang kata boleh. Sebab dia tak boleh. Sebab dia DAP. DAP ni layak untuk jadi pengulu saja. takut. Saya kata, Mara, Felda, UiTM. Itu tak tergugat. Bahkan di bawah kita, UiTM akan diangkat lebih baik.